Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, doa mulai. Doa selesai. Semua bisa. Semua bisa. Semua sudah pada putus. Mantap, siap, prestasi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Siap? Siap. Sudah siap mengikuti pelajaran CLC pada hari ini? Siap. Siap? Oke, sebelum kita masuk ke materi praktik setting benda kerja, ya, Bapak ingin konfirmasi dulu, mengecek kesiapan kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menonton video pembelajaran tutorial setting. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan LKPD, menentukan letak settingnya, arahkannya kan. Nah, sekarang hari ini Bapak cek dulu kesiapannya sebagai bentuk kesiapan kalian praktek. Oke, ada yang masih ingat apa itu MDI? Apa data input? Mana data? Input. Tujuannya untuk apa? Apa? Membuat program sederhana. Program sederhana. Apalagi? Input data secara manual. Input data secara manual. Oke. Ada yang masih ingat fungsi tombol manual? Untuk menggerakkan sumbu secara manual menggunakan radio. Oke. Kemudian ada yang masih ingat putaran sentrifug itu berapa? 300 RPM. 300 apa? RPM. Mengapa 300 RPM? Apabila muat di 300 resiko sintrofik dapat terlepas atau terlempar. Betul, kenapa bisa terlempar? Karena terdapat gaya sentripetal. Ah, gaya sentripetal ya. Ketika putaran itu terlalu tinggi, ya, maka sintrofik nanti bisa terlepas. Karena komponen di dalam sintrofik itu adalah gas atau fan. Oke, berarti sudah siap ya untuk memulai praktek pada pagi ini ya? Oke, di sini ada benda-benda kerja yang dibuat oleh Teaching Factory, ini namanya Tail Connector, ya kan? Ini ada yang pendek sama yang panjang. Ini fungsinya untuk beach umbrella atau payung pantai. Jadi ini nanti dimasukkan, kasih slot atau pipa gitu kan, kemudian nanti dimasukkan payung, nanti bisa menutupi gini ya, tergantung mataharinya gimana, bisa digerakkan sudutnya. Nah, kemudian ya, silakan benda kerjanya kalian identifikasi dulu, benar-benar diamati lagi, dan LKPD-nya kemudian dicocokkan, dicek kembali dengan benda kerja. Benda kerja kalian nanti, ini rencananya kalau mau disetting itu menghadap kemana? Apakah yang atas ini posisi vertikal atau posisi horizontal? Ya pada? Ya. Kemudian nanti teknik-teknik bagaimana kalau benda kerja seperti ini? Ini kalau supaya bisa lurus nanti diapakan? Di siku atau bagaimana? Ya benar? Ya. Nah, silakan kalian identifikasi dulu dengan kelompok kalian, LKPD-nya dicocokkan. Ya, LKPD-nya dicek kembali dengan benda kerja. Nanti rencananya akan di setting kemana. Oke? Ya, silakan diidentifikasi dulu. Oke, LKPD-nya boleh sambil dicoret-coret ya. Benda kerjanya nanti diletakkan di sini. Jadi menghadap posisi vertikal atau horizontal, silakan dibuat sketsanya ya. Nanti rencananya mau setting seperti apa, silakan dibuat sketsa seperti itu. Thank you.
penanganan. Vertikal. Oh iya, vertikal. Kalau ini ngadap penanganan. Vertikal. 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 Yang miring di mana? Yang miring di bawah. Bawah. Di depan. Ya. Yang miring depan. Oke, siap. Jelas. Oke, sudah siap. Yuk, kita cepat waktunya. 45 menit. Silakan bisa dimulai. Sudah? Oke, yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok C, Pak. Kelompok C. Oke. Mau setting bagaimana gambaran umumnya? Untuk kelompok C, mau men-setting benda ini pada pojok kiri bawah atau pada yang satu? Menghadap? Menghadap. Vertikal? Vertikal. Oke, siap. Ya, silakan bisa dicoba. Bisa dimulai. Kita akan belajar setting bagaimana dimensi CNC. Yang pertama, saya akan memperkenalkan alat bantu yang digunakan untuk setting tadi dahulu. Yang pertama, di sini namanya adalah centrifuge.
menjadi kelompok yang tidak atau belum masih menunggu antrian menggunakan mesin, bisa dicek lagi. Kemudian HP-nya bisa dibuka ya. Silakan ditonton video setting kemarin di pertemuan sebelumnya supaya nanti lebih mantap ketika kalian juga melaksanakan setting. Jadi bisa dibuka tutorialnya. Diserukan bebaskan kereta atas. Unit buat nol. Oke. Bisa dinyalakan. Kita lihat ya hasil settingan dari kelompok C ya, ini apakah sudah benar posisinya apa belum. Tadi kelompok C mau setting di mana? Di kuadran 1 Pak. Di kuadran 1. Oke, di kuadran 1. Masuk ini juga Pak. Ya, kita perhatikan semua ya. Ini mau diunti. Ya, ini sudah dicek hasil settingannya. Ya,
sekian. Ya, kita lihat ya, ini hasilnya berada di mana, apakah sudah benar posisinya atau belum. Nah, sudah, itu sudah berada di pojok kiri bawah. Berarti kelompok C ini sudah benar ya. Oke, luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk kelompok C. Kemudian dilepas agurnya, ya, benda kerjanya juga. Silakan selanjutnya kelompok B. Nah, sudah dulu belum setting dulu, ya, saya cek dulu ya. Untuk identifikasinya kalian nanti setting di mana? Kuadran 1, kemudian untuk posisinya vertikal. Cara pencekalannya bagaimana? Dikasih pas, ya kan, kemudian cekam pada aku, gitu ya. Nah, kemudian supaya siku nanti bagaimana tekniknya? Pakai penyiku. Ya, silakan dimulai untuk kelompok B. Jangan lupa selamatan kerjanya dipakai. Kacamata dipakai. Pasal sudah kerja.
melepaskan sin profit pada atur. Ke pasang akor pada sudut. Fungsi dari yang ini tadi berapa? Untuk masukan dan selanjutnya B sudah selesai, ya silakan bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, demikian untuk pertemuan pada hari ini. Bisa minta tolong untuk diberikan kesimpulan. Ya, ada yang ingin menyimpulkan kegiatan setting pada hari ini? Ada? Yuk, kesimpulan. Ya, tadi setting posisinya di mana? Di kuadran 1. Oke. Kesulitan-kesulitan apa? Silakan berikan refleksi, kesulitan apa yang kalian temui ketika setting bedakan setting mesin CNC? Saya, Pak. Oh iya, Pak. Itu dalam kan jaga. Dalam dua misalnya kan. Itu ada pemanya. Iya, berarti butuh kalkulator, ya, satu kalkulator. Ya. Kalau setting di tengah ya, yeah. Ya, berarti harus dibagi dua, ya, betul sekali. Saya, ya, gimana kita setting di bagian bukan terkait dari keputusan yang lebih. Oh ya, karena sentrofugnya harus benar-benar berputar center, ya, atau tidak boleh ada kecenderungan seperti itu. Oke, nah itu yang dapat kami sampaikan. Ya, untuk pertemuan pada ini, ya jangan lupa jaga keselamatan, pulangnya hati-hati di jalan, tidak usah takut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.